Yes. Bless this sword with the last of your power. Rudy, cok. Rudy, rek lu. Oh, dia Rudy. Dum. Oke, kali ini kita main game saving anak yang kedua lagi, oke. Nah, kemarin tuh gue udah sempet main lumayan jauh. Terus gue dapat hero nih, hero yang mungkin di saving anak pertama kita udah tahu siapa dia. Oh goddess, bless this sword with the last of your power. Rudy Reckless, tuh tampilan mirip kayak Sasuke bro. Tangannya buntung. Gila, udah pakai jubah. Ini juga pedangnya pedang patah dia. Ini dapatnya dari event login harian nih. Dapat tiket summon. Langsung gue pilih dia nih. Ada Sen, ada Elina. Gue pilih si Rudy nih cok. Karena Rudinya beda cok. Rudinya tangannya buntung dia. Ilmunya juga. Pas dia narik pedang tuh keluar cahaya pas dibanting der. Pedangnya kayak pada pecah. Langsung aja kita coba dalam gamenya. Makanya ini Rudy yang gue ambil, enggak ngambil si Elin. Soalnya kalau Elin kayak masih tampilannya model di Seven Connect yang pertama dia. Nah, jadi gue langsung ambil si Rudy aja yang Rudy beda soalnya. Rudy Reckless ini, tangannya buntung, mirip Sasuke bro. Kita coba ya dalam game, oke. Nah, ini udah di dalam game. Nah, biasanya gue kalau males gerakin itu, ini kan gerak nih. Males nih gue gerakin, gue pakai mode auto aja jalan. Nah, ini gue udah langsung ke chapter keempat gue. Well, here we are. Kemarin gue main terus, udah chapter keempat. There's nothing here. Oh, holy light. Di chapter sebelumnya itu kita nyelamatin si Melissa. Wow. Wow, buka pintu, cok. There are hidden truths. Ada kebenaran tersembunyi yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Oke, ini masih kayak filmnya dulu, sinemanya dulu. Cuma dari Seven Connect 2 ini gue demen tampilannya, grafiknya cok, keren. Kan kita sering main Seven Connect pertama kan. Tampilannya kayak chibi-chibi 3D gitu. Nah, ini yang udah kayak versi dewasanya gitu. 20 tahun dari Seven Connect pertama cok. Keren lah pokoknya. Udah lama gak main Seven Connect kan. Pas bentongkol yang kedua, langsung aja mainin yang kedua. Monster elite lebih kuat daripada monster biasa. Oke. Cuma kalau di tampilan hero-nya Seven Connect kan masih dikit, cuma ada Elin, Rudy sama Spike doang yang bernama. Lama satu favorit gue si Yeonhee dia. Dan gue belum dapat si Yeonhee, bro. Wah, tembus dia. Oke, kita lihat dulu ini. Ini kayak udah di dalam kota nih. Wah, ada pelindungnya. Gila deh, kota pada bawa pedang, bawa senjata. Kok pada gak takut orang-orang. Oh, ini kota orang-orang kudus, Karnia. Ini si Rene nih, anaknya si Elin. Pas di... Aduh, 20% lagi. Episode berikut yang kemarin-kemarin tuh si Elin ketusuk sama si Sen. Oh, udah langsung aja kita auto, oke. Okay. Nah, ini gue pakai si Rudy nih yang depan yang gue fokus autonya nih. Biar nanti pas Rudy ngulti nih, damn, pedangnya berpatah. Soalnya dia pakai pedang patah, cok. Waktu ketampilan kayak Sasuke nih orang. Kalau Rudy yang di Seven Connect pertama kan dia sayap kan kayak malaikat pakai bawa tombak. Nah, ini dia. Tangannya putus, cok. Tangannya putus itu kalau di openingnya itu putus gara-gara
ketebas sama si Evan, cok. Gara-gara dia nusuk si Karin. Oke. Berbicara dengan Bishop. Eternal blessings. Uskup Alangs, berkabar untukmu. Aku senang kau terlihat sehat, Pendeta Melissa. Oke. Ini orang-orang suci nih. Melaporkan kepulanganku, Uskup. Dari situ adalah anak ajaib. The miracle. Jadi anak ini, semoga kau selalu diberkati dengan perlindungan Karin. Mau ini kayak... sekte atau aliran dari si Karin nih. Kau sudah menjadi Lene. Jadi kau yang namanya Lene, percayalah putriku Cosette yang membantu semua urusan. Oh, ini Cosette nih. Ini aku udah dapet nih dari ngegaca nih. Nice to meet you. Modelannya kayak robot dia. Kau yang bawa orang kafir yang ditangkap, kita harus sampai ke mereka. Kurang ajar kau tidak tahu bahwa mereka ini tamu terhormat lagi. My apologies. I'm sorry you had to witness. Kau pasti lelah. Maaf, kau harus menyaksikan hal semacam ini. Pendeta Melissa, tolong bawa mereka ke tempat istirahat. Oke. Jadi ini kita... apa semuanya sudah siap? Kami telah menyiapkan pendeta kegelapan sesuai rencana. Ada rencana di balik rencana, cowok. Langsung auto aja. Ikuti petunjuk Melissa. Jadi enaknya kalau ada autonya gini. Kalau lagi males gerakin, tinggal auto. Who are you people? These are the important guests of the saintly order. Nih, entah kalau udah 100%, kita lihat ultinya si Ruby. Itu gue cooldownnya cepet ya. Itu kalau udah 91 nih, ini cepet ultinya nih. Nah, ini udah ada ultinya nih. Ini gue ultinya nih. Damn. Jadi narik pedang, banting, damn, pecah. Coba kita lihat ulti lain. Aduh, baru mau lihat ulti lain. Karena kota orang sisi, kenapa ada orang seperti mereka? Aku tidak tahu ini. Len. Seseorang sedang mengawasi kita. Si Chen-Chen. Seseorang mendadak barusan hanya permulaan ikuti aku. What do you mean? Please, Cosette, tell us more. Cosette ini mau duduk kayak robot dia. We must move before the enemy attacks. I don't sense any bad energy. Jadi masalah energi buruk, apa yang harus kita lakukan ini? We can't stay here like this. Jadi bisa berlaman disini, jadi sekarang kita harus mengikutinya. We should follow her. Kita pakai sih ini yang baru gue dapet juga nih. Oh iya, kameranya biar enak pakai kamera yang kedua, cowok, biar lihatnya dari depan kayak gini. Si Rudy yang gue taruh depan dia. Lumayan seru ini game-nya, cok. Gambar bagus. Cuma gede banget buat yang mau download ini, harus siapin memori kosong tuh 5 giga lebih. Soalnya emang gede banget game-nya. Model-modelan kayak Genshin Impact dia gede segitu. Hutan ilusi, kita udah masuk dalam hutan ilusi nih. Wah, ini udah dapet siapa nih? Oke, sekarang kita auto aja, oke? Oh, ambil login dulu, cok. Nah, kayak login-login kayak gini nih. Gue dapetnya si Rudy nih. Oh, menerima hadiah login harian. Oke, kita buka dulu. Satu tahun ada. Apa dia yang ambil? Dapat 500 rubi kita, cok. Nah, udah 1600. Kita coba gacha, siapa tahu dapat hero-hero bagus.
Okay. Curious about your fate. Minggu kemarin coba dapetin si Rudy yang bersayap nih. Coba oke, mudah-mudahan dapet lah. Ini tampilan kacanya, Bray. Aduh, dapet cincin. Coba kita keluar, kita ganti yang 10 kali. Coba kita ganti 10 kali. Ayo, kita dapat Rudy. Nah, biasanya kalau udah oranye kayak emas, warna emas kayak gini nih. Sekarang pilihanku akan menyelamatkan dunia. My choice will save the world. Follow of the light. Dapat Rudy, bro. Rudy sebenarnya pertama yang ini. Jadi kita punya dua Rudy. Oke. Nah, langsung dapet yang pertama, bro. Dapet CLN. Lumayan jadi Soul Stone dia ntar buat nambahin level up-nya. Oke. Langsung dapet Rudy, bro. Baterai cepet terkuras, cok. Aduh, Lucky terus tuh. Oh, apa-apa lah, udah dapet Rudy kita. Aduh, dapet Ian dukunya juga. Aduh, 10% juga. Aduh, gue lahan. Kalau biru tuh dapet hero-nya yang udah-udah ada. Ah, udah gak apa-apa lah. Oke. Setting dong. Gue pengen lihat Rudy gue. Ini dia. Legendary, bro. Kita ganti ke my action save the world. Oke, dia tinggal di level up doang nih si Rudy nih. Dia tank soalnya, cok. Mana si Rudy, kita level up dia. Daftarkan semua. Ini kita transcend dulu. Juga ini juga nih kewilahan nih, masih Lucky juga sama si Cenceng. Oke, langsung kita auto. Emang gak kelihatan sayapnya kalau di sini dia. Kalau di yang pertama dia sayapnya kelihatan, yang kebuka dia di malaikat dia. This is an urgent matter. Ini menyangkut masalah mendesak. Pelampir yang kami lewat, aku akan bertanggung jawab. Bahkan untuk mengikuti milisnya, kami jadi bisa menentang perintah uskup. Prajurit telah ada, apa kau seperti saat itu? Saat kau masih prajurit, Kate? Jangan bercanda terus, oke? Mereka menyerang kita. Aku bilang sekali lagi, tolong biarkan kami lewat. Tidak, kami akan mengintai kamu dan paksa jika kalian berani mendekat. This is your last warning. Get out of the way. I cannot tolerate treason against the bishop, even if it is you, Cosette. Target locked. Commencing attack. Aduh. Lupa lagi tuh. Jadi kaki hero ada story nih.
Lawan penjaga 15. Kita naikin jadi 3 kameranya biar dari atas nggak enak. Oh, ultinya Rudy. Dem. Rudy yang pedang patah nih, cok. Ini kan Rudy yang pertama nih. Ultinya kok CT nih. Nembakin rudal dia. Aduh, mana ini si Rudy-nya tadi, cok? Believe that you need the Saintly Order's guards, your enemy. It had to be done to discover the truth. Oh, tinggal 5% lagi. What's really happening in the Saintly Order? You'll soon find out. Out of my way, amateur. Dum, yeah. Yeah. Woohoo! This is exciting. Let's all go together. Pada kena ulti dia. Oke. Okay. Kalahkan penjaga yang berpatroli. We need to break through the guards quickly. Stop! Are you not afraid of the bishop's wrath? Target reset. Commence attack. How much longer should we keep fighting like this? We're here to find Rudy. I'm sorry that I got you into this dangerous situation. Damn. Hope we can find Rudy after all this. Okay, kayaknya sampai sini dulu main second connect-nya. Soal baterai gue lowbat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nanti gue lanjutin lagi main, okay? Terima kasih.